Pak? Kamu cincin Pak soal vonis bebas Ronald Tanur itu, Pak? Ya, itu harus diperiksa karena dari public common sense ya, dari apa logika publik itu tidak masuk akal ya. Orang sudah terbukti meninggal dan ada hubungan dengan penyiksaan menurut para kesaksian dan menurut dakwaan jaksa, kok tiba-tiba bebas? Bebas itu kan tidak bisa dibanding upaya hukumnya, tetapi bisa kasasi. Oleh sebab itu saya berharap kejaksaan melakukan kasasi tentang ini, karena itu kita serahkan kepada hakim. Tapi selama ini terasa, sampai saat ini terasa itu melanggar atau menodai rasa keadilan. Tetapi tentu nanti biar Mahkamah Agung yang menilai. Hari ini saya membaca Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan belum bisa kasasi karena belum mendapat turunan vonisnya. Alasannya begitu. Nah, mestinya itu kan gampang sih, bisa diminta. Bahkan sekarang yang asli itu juga sudah diupload di dalam di laman Mahkamah Agung. Putusan nomor sekian itu sudah lengkap, masa kejaksaan tidak punya? Atau kalau mau menyiapkan tuntutan, cetak itu aja dulu, lalu susun berdasar itu. Nanti sambil nunggu aslinya dalam waktu 14 hari ke depan. Tapi saya kira itu sangat-sangat teknis. Kalau soal belum menerima salinan putusan itu. Kalau dilihat dari pertimbangan majelis hakim yang akhirnya memutuskan. Iya, makanya kita kan bertentangan dengan public common sense. Misalnya dikatakan tidak ada hubungan langsung antara pemukulan atau benturan benda tajam dengan kematian. Kemudian meskipun itu meninggal tapi terdakwanya itu masih berusaha membawa ke rumah sakit dan sebagainya. Nah itu semua tidak masuk akal. Kalau begitu nanti setiap perbuatan seperti itu bisa saja dinyatakan tidak salah secara sadar meyakinkan. Tapi kita hormati itu agar dibawa ke Mahkamah Agung. Sementara Komisi Yudisial bisa turun untuk menilai perilaku hakimnya. Bahkan Bawas Mahkamah Agung juga bisa diturunkan untuk melakukan pendalaman-pendalaman atas apa yang terjadi. Ya, itu harus diperiksa karena dari public common sense ya, dari apa logika publik itu tidak masuk akal ya. Orang sudah terbukti meninggal dan ada hubungan dengan penyiksaan menurut para kesaksian dan menurut dakwaan jaksa, kok tiba-tiba bebas? Bebas itu kan tidak bisa dibanding upaya hukumnya, tetapi bisa kasasi. Oleh sebab itu saya berharap kejaksaan melakukan kasasi tentang ini, karena itu kita serahkan kepada hakim. Tapi selama ini terasa, sampai saat ini terasa itu melanggar atau menodai rasa keadilan. Tetapi tentu nanti biar Mahkamah Agung yang menilai. Hari ini saya membaca Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menyatakan belum bisa kasasi karena belum mendapat turunan vonisnya.
Alasannya begitu. Mestinya itu kan gampang sih, bisa diminta. Bahkan sekarang yang asli itu juga sudah diupload di dalam di laman Mahkamah Agung. Putusan nomor sekian itu sudah lengkap, masa kejaksaan tidak punya? Atau kalau mau menyiapkan tuntutan, cetak itu aja dulu, lalu susun berdasar itu. Nanti sambil nunggu aslinya dalam waktu 14 hari ke depan. Tapi saya kira itu sangat-sangat teknis. Kalau soal belum menerima salinan putusan itu. Kalau dilihat dari pertimbangan majelis hakim yang akhirnya memutuskan. Iya, makanya kita kan bertentangan dengan public common sense. Misalnya dikatakan tidak ada hubungan langsung antara pemukulan atau benturan benda tajam dengan kematian. Kemudian meskipun itu meninggal tapi terdakwanya itu masih berusaha membawa ke rumah sakit dan sebagainya. Nah itu semua tidak masuk akal. Kalau begitu nanti setiap perbuatan seperti itu bisa saja dinyatakan tidak salah secara sadar meyakinkan. Tapi kita hormati itu agar dibawa ke Mahkamah Agung. Sementara Komisi Yudisial bisa turun untuk menilai perilaku hakimnya. Bahkan Bawas Mahkamah Agung juga bisa diturunkan untuk melakukan pendalaman-pendalaman atas apa yang terjadi.